Juga selamat datang tentunya untuk Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di Solia Signa Solo dalam sebuah rangkaian acara The Wedding Celebration of Atika dan Rudy. Apoteker Atika Habsari, sarjana farmasi, putri kedua dari pasangan Bapak Dr. Andes Haji Teguh Widodo dan juga Ibu Hajah Trini Listiati yang sudah dipersatukan menjadi satu dalam ikatan suci pernikahan dengan Rudy Wibi Santoso, sarjana ekonomi, putra pertama dari pasangan Bapak Satimin dan juga Ibu Dwi Admini. Ucapan terima kasih yang begitu luar biasa dan apresiasi yang begitu mendalam. Di tengah kesibukan Bapak Ibu tamu undangan, pada siang hari ini Bapak Ibu tamu undangan boleh menyempatkan waktu untuk boleh bersama-sama hadir untuk merasakan cinta dan juga sukacita cinta antara Atika dan Rudy. Ketika dua insan manusia tidak saling mengenal, dipersatukan menjadi satu dalam ikatan suci pernikahan. Bapak Ibu tamu undangan, pada siang hari ini Anda dan juga saya akan menjadi saksi lahirnya cinta yang tulus, cinta yang murni antara Atika dan Rudy. Saat lagi Bapak Ibu tamu undangan, saya akan mengundang kedua mempelai dan kedua orang tua untuk boleh menuju ke pelaminan cinta mereka, untuk menyapa dan membagikan cinta dan juga sukacita cinta untuk Anda yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelum saya mengundang kedua orang tua dan kedua mempelai untuk hadir menyapa Anda, saya mengundang Bapak Ibu tamu undangan yang ada di tempat ini untuk boleh berdiri sejenak. Sekali lagi, dengan kerendahan hati, saya mengundang Bapak Ibu tamu undangan yang ada di tempat ini untuk boleh berdiri sejenak. Saya mengajak Anda untuk boleh mengarahkan pandangan Anda menuju pintu utama. Bapak Ibu tamu undangan, beri tepuk tangan yang paling hangat. Inilah dia, sambutlah kedua orang tua dari Atika. Beliau adalah Bapak Dr. Andes. Utama. Bapak Ibu tamu undangan, beri sambutan dan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia kedua orang tua dari Rudy. Beliau adalah Bapak Satimin beserta dengan Ibu Dwi Admini.
memberikan sukacita cinta untuk Anda. Saat ini Bapak Ibu tamu undangan, kembali saya mengajak Anda untuk boleh mengarahkan pandangan Anda menuju pintu utama. Beri tepuk tangan yang paling hangat, sambutan yang paling luar biasa. Inilah dia, Sang Raja dan Ratu kita pada siang hari ini, Atika and Rudy. Senyuman yang terpancar dari rona bahagia kedua mempelai menandakan ucapan terima kasih atas kehadiran dan juga doa restu dari Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan, saya minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kedua mempelai kita pada siang hari ini, Atika and Rudy. Langkah demi langkah, langkah yang panjang dilalui kedua mempelai, hingga akhirnya pada siang hari ini kedua mempelai memberanikan diri untuk boleh melangkah menuju ke pelaminan cinta mereka. Senyuman yang tulus yang terus keluar dari kedua mempelai yang tentunya sudah siap untuk membagikan cinta kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan, saya minta tepuk tangan yang paling luar biasa untuk kedua mempelai kita pada siang hari ini, Atika and Rudy. Saya persilakan Bapak Ibu tamu undangan untuk boleh duduk kembali. Beautiful in white. Tentunya dari Shy Entertain mengantarkan kedua mempelai dan kedua orang tua untuk boleh menuju ke pelaminan cinta dari Atika dan juga Rudy yang tentunya sudah siap untuk membagikan cinta untuk Bapak Ibu tamu undangan. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu, Atika dan juga Rudy, apa kabar? Baik. Masih deg-degan? Masih tegang? Oke. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada Bapak dan juga Ibu Dr. Andes Haji Teguh Widodo. Selamat pagi dan juga selamat datang tentunya untuk Bapak dan juga Ibu Satimin yang tentunya sudah bersama-sama di pelaminan cinta untuk membagikan cinta kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir. Dan tentunya Bapak Ibu tamu undangan, sebelum acara The Wedding Celebration of Atika dan juga Rudy, terlebih dahulu kita akan membuka acara pada siang hari ini di dalam doa. Untuk itu saya mengundang beliau Bapak Dr. Andes Haji Kusnul Hadi untuk boleh membuka acara siang hari ini di dalam doa. Saya persilakan.